Selamat siang, pemirsa Lukas Online dan sudah selesai diberi perpanjangan untuk pos. Saya melaporkan dari kawasan Jalan Cempaka Besar di Kelurahan Mawar, Kota Banjarmasin, di mana saat ini kita lihat pasca terjadi hujan deras cukup lama sejak dini hari. Ini beberapa kawasan di Kota Banjarmasin tergenang. Saat ini hingga tengah hari genangan di kawasan Jalan Cempaka Besar Kelurahan Mawar ini masih juga belum surut. Coba lihat untuk ketinggian genangan air ini diperkirakan 10 sampai 15 cm. Buat para pengendara ini harus sangat melambatkan laju kendaraannya. Tadi juga sempat terlihat ada beberapa sepeda motor ya, terlihat dituntun dan didorong oleh pemiliknya, mungkin didukung karena mogok di kawasan Jalan Cempaka Besar Kota Banjarmasin.